Ya, untuk transisi untuk Polri sendiri ya, sekarang udah keberapa? Ulang tahun ke-777 ya. Ya Mbak ya, semoga ke depan lebih baik untuk masyarakat, untuk kita flashback ke belakang, mungkin ke depannya akan lebih baik lagi untuk saling mengayomi masyarakat, untuk menjaga stabilan masyarakat juga sih. Menurut saya, penilaian saya terkait transformasi Polri saat ini, saya nilai bahwa sudah cukup baiklah dalam Polri memberikan pelayanan, memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam sinergitas kepada masyarakat. Menurut saya sih ya, transformasi Polri ini sudah semakin baik ya dari tahun ke tahun, apalagi untuk tahun ini saya melihat memang untuk Polri sendiri ini sudah ada peningkatan ya, dan saya juga berharap semoga ini Polri ini bisa selalu bersinergi dengan masyarakat sih Mbak. Ya alhamdulillah sih sekarang udah banyak masyarakat mungkin ya dia terlalu dibantu kasus-kasus atau ada masalah misalkan atau ada keterlambatan laporan, jadi pihak polisi saat ini sih sudah lebih merespon dan lebih baik lah, jadi semoga semakin ke depannya juga semakin membantu masyarakat dan tidak pandang bulu lah entah ke atas atau ke bawah, jadi semuanya sama untuk menindak atau menangani kasus laporan yang ada. Untuk Polri, selamat berulang tahun yang ke-77, semangat, dan masyarakat berharap Polri lebih ke depannya lebih maju dan lebih mengutamakan masyarakat. Ya, semoga ke depan lebih baik untuk masyarakat. Saya nilai bahwa sudah cukup baiklah. Ini sudah semakin baik ya dari tahun ke tahun. Semoga semakin ke depannya juga semakin membantu masyarakat. Untuk Polri, selamat berulang tahun yang ke-77, semangat